Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Madura. Maduranya mana, Mas? Sampang. Sampang, Mas Sampang. Jadi Mbah Kolil ya. Iya. Mbah Kolil ini. Ini dengan Mas siapa namanya? Badrut Tamam. Siapa? Badrut Tamam. Badrul. Badrut Tamam. Badrut Tamam. Badrut Tamam. Ya, Badrut Tamam, Badrut Tamam. Sebenarnya Badrun ya. Orang Badrut tapi Badrun ya. Badrut Tamam. Ini Mas Tamam ini mengalami cedera ACL. Jadi ini awalnya ini kaki kiri. Betul kan? Ya. Terus ini kaki kanan. Sehingga dua-duanya ini mengalami cedera ACL. Ya, coba kronologisnya sampaikan ini dulu. Dulu waktu main bola di tengah itu mau muter camping ya. Langsung enggak bisa bangun. Enggak bisa bangun. Sudah berapa lama ini? Tahun 2018. 2018 itu 3 tahun yang 4 tahun yang lalu. Dan ini mengalami juga sama. Ini ya, cek ini kita. Cek ligamennya ini. Nah, ini yang kaki kiri. Coba lemas saja. Nih. Kelihatan ya? Nih. Ini sekarang kaki kanan. Nih. Ini saja. Nih, ini juga sama ini. Tapi ini lebih parah. Ya, karena kaki ini sudah mengecil. Nih. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ini kakinya lemah, ini kerjanya berat. Ya, kapasitasnya sudah menurun. Ini kapasitas apa? Bebannya meningkat. Ya, ini kapasitasnya tetap. Ya, akhirnya terjadi kompensasi, akhirnya ini kena. Ini yang dirasakan yang kaki kanan yang luar biasa. Sudah berhenti tak? Sudah berhenti kan? Sudah. Sudah berapa lama berhentinya? Hampir 2 bulan. Oh, berhenti 2 bulan ini. Kenanya 2 berapa bulan ini yang ini? Ya itu habis kalau misalnya mau sholat itu jongkoknya sakit gitu. Ini jongkok sakit. Ini jongkok sakit. Jongkok sakit. Kalau waktu sholat jongkok sakit. Coba sakit ya. Tapi kalau dipaksa ini sakit ini? Ini sakit, nyeri ya ini. Sakit ya? Iya. Aduh. Sakit apa sakit? Sakit pak, kalau sakit pas Madura pak. Lah, kalau mau Madura apa orang nanti ya? Sakit ya? Sakit. Oke. Di sana ada TK enggak? TK? Ah. TK yang sekolah itu? Iya, ada. Ada. Namanya apa tuh? Iya banyak pak. Maksud TK itu kepanjangan dari apa? Teman kanak-kanak. Emangnya ada kanak-kanak? Di sana enggak ada kan kanak-kanak, adanya? Anak-anak. Nakana kan? Nakana. Oke, Mas Badrun. Mas Badrun. Ya, ini mengalami kompensasi terjadi nih kekakuan luar biasa sakit. Benar sakit ya? Ini sakit. Akibat. Ini? Ya, sakit. Enggak. Dari sana naik apa tadi? Ke sini, mobil ya, mobil. Tapi posan, Pak. Posan itu apa namanya? Kesasar mana-mana. Enggak naik tol. Naik tol. Naik tol kan langsung itu Surabaya langsung les ini kan. Motornya di mana nyasarnya? Tol mana itu yang Ungaran itu? Masuk bisa. Ya. Kuotanya habis mungkin. GPS-nya tadi enggak terpak apa enggak terdetek ini. Ya ini Mas Badrun. Wah, enak banget Mas ini. Enak banget. Ya, jadi hati-hati dengan cedera ACL ini. Jadi akan berisiko. Ini kena. Satu second. Ini sakit ini. Sakit ini? Hah? Jangan ditahan. Los. Ambil. Turun. Apa?
sama saja. Karena bentar nih sakitnya. Lu mau gendera sakit? Lu kayaknya di Madura tuh ada yang tukang pijit terkenal juga tuh. Beda pak, tapi beda. Beda pak. Banyak di sana. Sudah coba di sana? Sudah pak, tidak ada yang sembuh. Nggak ada sembuh. Ini nggak aduh-aduh ini. Sudah sinak ini. Sakit kan? Halo, halo. Halo. Eh? Sudah enggak berdiri ya, Rian. Halo? Halo. Tetap sama kan? Apa dengan ini yang oncip, ini yang tumpul? Beda dengan ini. Sudah lama nonton YouTube saya? Hampir setiap hari pak. Hampir setiap hari? Ya, dari 12 hari. Asik ya? Hiburan ya? Sakit gak nih? Sudah beda? Ini lu? Ini harus stop ya. Stop. Kalau enggak pengen parah harus stop. Kalau dari sini nanti kok sudah merasakan enak, itu enggak sembuh. Ya ini cuma menghilangkan nyeri. Tapi kalau itu maksud enggak sembuh ini adalah enggak nyambung. Ya ini kan saya masa sini adalah nyaman. Ya, supaya nyaman, supaya enggak nyeri. Kan gitu. Tapi kalau ini dibuat aktivitas yang berat, olahraga yang berat, kena lagi. Karena ligamennya udah kena. 1, 2, 3. Ini undangan sabu os. Wisudawan. Enggak tahu kapan nunggu, kapan jadwalnya. Gue nunggu. Undangannya masih direncanakan. Cari langsung nunggu. Kenapa? Oh sakit. Orang usah sabu os. Anu ayam Bali. Lamongan ya pak? Oh ya Lamongan. Lele.
apa gugur ke apa sih bro? Gugur ke wajiban. Sumpah serapah. Sumpah serapahnya itu malah mengumpat. Ya mengumpat ya. Iya. Oke. Oke, relax ya. Bagus. Halo. Oke. Halo. 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 Hey. Senyum aja ini, cuma senyum aja ini. Berkurang Mas ya. Sudah. Sudah. Agak jeru. Dua tangan jeru. Ya. Kanan kiri. Kanan kanan kiri. Putar putar. Oke. Cek dulu Mas. Tadi sakit kan? Halo. Ini yang enggak halu. Wah, betul kan? Ini yang enggak halu. Ini sudah halu. Ini yang enggak halu. Halo. Halo. Sakit ora? Kaget. Oke, sekarang rileks ya. Kita akan reposisi. Mundur Mas. Mundur set. Oke. Okay. Relak ya. Jangan ditahan. Nah. Halo. Ayo balik badan. Terkesima ini ya. Oke. Okay. Ya, ini. Ini. Ya, yuk terus ini. Oke, okay, op, tidur. Lemas saja, enggak usah ditarik, enggak usah nahan. Iya, itu loh. Oke. Okay. Jalan dulu, cek jalan dulu. Gimana rasanya? Hah? Oke, okay, yes. Mau sujud katanya sakit tadi. Ah, Allahu Akbar. Halo? Ini senyumnya kenapa? Senyumnya gimana ini, Mas Badrun? Gini toh, hey. Eh? Enak. Enak. Ya awal dari Madura aja. Jauh Pak Madura. Ya, jauh ya. Tahu sini saya nitip itu bebek Sinjai. Oh, tak beliin seandainya. Iya, enggak tahu kalau kamu dari Madura kok. Ya, jadi ini Mas Badrun ini mengalami cedera ACL. Jadi saya menyarankan pada Mas Badrun khususnya, secara umum bagi teman-teman yang mengalami sejenis cedera ACL ini tidak bisa nyambung. Jadi kita MCU ini merilis otot, mereposisi sendi supaya ini nyaman, tidak nyeri kan gitu loh. Kalau ini nyerinya itu masih terus, itu akan menyebabkan penurunan fungsi otot, menyebabkan atrofi. Contohnya ini, ya ini sudah mulai mengecil ini. Ya ini semakin mengecil, kapasitasnya itu akan berkurang. Ya kapasitas ini akan berkurang, bebannya itu meningkat. Akhirnya ini akan kesakitan. Contohnya tadi adalah sujud aja. Apa nanti duduk di antara dua sujud itu kan sakit sekali kan itu. Jadi ini ligamen ini menetap seumur hidup. Hati-hati mulai sekarang jangan dibuat aktivitas yang berat. Apa itu? Lompat, lari, zigzag, itu hati-hati. Sangat hati-hati. Ini persel. Nah, persatuan apa itu? Spiral pompa. Apa? Persatuan sepak bola Lempong di rumah saya kan. Oh, Lempong. Persatuan sepak bola Lempong. Lempong. Ini teman-teman. Oh, Lempong ya. Oh ya ini ya. Ini ya ternyata ini ya temannya ada nih. Ini ya. Parsel ternyata sebenarnya ini enggak masuk YouTube, request masuk YouTube ya ini. Persel ini. Tapi enggak apa-apa. Ini Mas Badrun siapa tadi? Badrun Tamam. Badrun Tamam ya ini. Mudah-mudahan gimana? Coba komen ya, komen.
Ya, semoga betul saya masih diberikan kesehatan. Amin. Kalau masalah main, katanya Pak Mas Arif suruh jangan main lagi. Iya. Usahakan yang olahraga yang ringan. Iya, betul. Jadi saya pengen main lagi. Ya, boleh enggak itu? Boleh. Boleh sakit nanti. Tambah sakit nanti. Main akan tambah sakit. Perasakan ini kan. Nanti akan kini enak ganti ini. Ini enak ganti ini ya nanti. Iya, udah nanti akan sakit terus. Itu ganti olahraga. Apa itu sepeda? Olahraga sepeda. Jogging enggak boleh, Pak. Berisiko. Jalan aja. Karena dia kan jalan aja mak grill gitu kan. Iya kan? Pernah kalau grill gitu? Iya. Itu jalan apa jogging? Jalan. Ya, jalan. Apa jalan. Kalau lari apa ya? Tapi enggak lebih cepat gitu. Ya, pokoknya hati-hatilah dengan itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jos. Mantap.